guys, kita mau masuk ke kamarnya. Nomor berapa, Gam? Nomor 15. Yuk, just. Terus mau ada opening dan gini. Nomor 150. Nah, foto kopi minang lawang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Haji. Assalamualaikum, guys. Hai. Ngapain kamu? Oh, kita dapat undangan dari dia ya. Masuk kamar langsung ada mini kitchen ya. Iya, benar. Yes. Ada apa aja di mini kitchennya? Silakan dibuka semua lemarinya. Oke. Mulai dari sini ya. Sini. Ini biasa tempat kunci. Kita taruh sini. Kalau ini ditarik pasti mati semua. Ya, benar. Bentar loh. Nah, ini kulkas. Dua pintu loh. Dua pintu kulkas ya. Bintang 5. Oh, ini wastafel. Nah, ini di bawahnya ini. Nah, ini tempat sampah. Tempat sampah. Ini ada apa sih jenengnya? Coffee maker. Ya, itu lagi. Apa terus sih? 100 buat sampean. Ada ini. Apa itu, Bi? Ceret. Ada souvenirnya, guys. Tapi isinya sudah habis. Ada teh, ada kopi ya sejenisnya, Bu. Ini tadi bawa sendiri, maaf ini tadi bawa sendiri. Ada kompor, ada yang masak. Bibi. Ya, kan? Dan besar. Ini sebenarnya hotel tapi tipenya apartemen. Tapi mbaknya bilang gitu, Pak, Mbak Asep. Ini ada kaca. Buat kita nyermin. Oh iya. Ini. Nah, ini kamar mandi, keluar dari kamar mandi lagi. Oh iya iya. Gitu. Ayo kita masuk. Lagi banyak temennya. Oh, si Nurul. Halo, Mbak. Halo. Hai. Kita masuk langsung ke sini. Masnya Mbak ya masuk serba anak kos. Sing undang tetap. Senyum dan meme. Mereka yang mengundang. Mereka ini sahabat setia kita. Sahabat setianya anak kos. Jadi enggak ada sponsor teko hotel ini enggak? Belum barangkali pihaknya mau sponsor kita ya. Oke. Support down gue ini. Dalam acara apa? Acaranya besok itu aku mau yudisium di hotel pasar. Rencananya ya teman-teman bisa nginep, maksudnya nginep buat besok tinggal turun lantai ternyata gak bisa semua ya udah kita tempatin doang yuk masuk. Oh alah, rencananya pengen undang teman-temannya yang mau ikut yudisium sini, ternyata teman-temannya gak ada yang bisa, jadi kita yang diundang. Lantai 3, karena ada balkonnya pasar di lantai 3. Jadi nanti bisa turun gitu aja. Oh, enak dong. Di sini dapat harga berapa? Kosok panter nyun. Kemarin kita mau. Ya, okay. Waktu kita cari di aplikasi gambar burung biru. Oh. Jadi kita udah review semua waktu itu. Jadi Traveloka, mulai dari Traveloka bagi-bagi booking semua itu harga 1 juta bisa ke atas. Waktu itu pas ada promo Agoda ya, dan aku pelanggan setianya Agoda kan, jadi dapat kayak setiap booking ini dapat remote-nya
apa istilah kayak saldo. Jadi ketika kita booking lagi bisa ngurangi saldo. Kebetulan udah ngurangi saldo juga dapat potongan. Tapi harga bersihnya 700-an. Beda jauh sama yang lain. Wah. Wow. Semoga aku udah mensponsor kita. Amin. Balen nih banter. Semoga pihak Agoda bisa mensponsori kita traveler dan di channel Serba Anak Kos juga. Amin. Fasilitasin deh, kini kau apa ya? TV. Iya benar. Ada Charmas. Oh, 209 dining. Dining itu berarti makan malam. Yang Fuhai Charmas. Ku equation. Apa? Yo iku ngene mana? Oh, Chinese food. Terus ada Charmas Long Level. Itu kayak tempat ya, okay. Itu sama. Kelapa iya, kayak kelapa itu. The Lobby Lounge. Tadi dikasih tahu kolam renangnya ada di lantai 5. Kecilnya ada di lantai 5 juga. Iya, Mia. Itu free ya? Free, iya, free. Kalau pas kepada ya, ada. Makan-makannya gratis? Nah, tergantung, kalau sama breakfastnya gratis. Kalau enggak, ya bayar. Kalian sama breakfastnya enggak ini? Kita masak mie. Mie. Masak mie ini instan. Iya, tapi udah kelihatan masak. Di kelasnya itu ada dua kamar, dua tipe. Itu yang buat tipe apartemen. Nah, tipe apartemen sama tipe hotel. Nah, yang disewa Nyun itu tipe apartemen yang satu bedroom. Jadi ada satu bedroom sama dua bedroom. Sini tuh berapa lantai? Padahal kita 30 ya? 33 ya? 33 lantai. Nah, terus kita berangkat ke swimming pool. Yo. Fasa Hotel Surabaya merupakan hotel bintang 5, surganya kemewahan yang elit, indah, dan modern. Sebagai salah satu hotel bintang 5 mewah di Surabaya Barat, Fasa Hotel Surabaya menyuguhkan fasilitas kolam renang outdoor yang tersedia secara eksklusif untuk tamu hotel. Terletak di lantai 5, kolam renang outdoor kami menawarkan tempat yang sempurna untuk menikmati sensasi berenang yang menyegarkan. Di samping itu terletak bersebelahan dengan kolam renang. Tempat gym yang lumayan cukup lengkap dan luas ini mungkin bisa Anda nikmati untuk menjaga kebugaran tubuh Anda bersambil melihat pemandangan kota Surabaya. Rooftop dan bar. Tempat bersantai dan nongkrong di area terbuka yang cukup memanjakan mata pada waktu malam hari atau sore hari. Mungkin masih ada tempat lagi yang sebenarnya belum sempat tim kami Serba Anak Kos video dan review. Karena lagi-lagi ketersediaan waktu yang terbatas. Jadi untuk info lebih lengkapnya silakan lihat di deskripsi bawah ini. Satu info lagi. Ternyata iya. Di sini tempat kita Pak Jokowi. Jangan-jangan iya, Pak Jokowi. Pas di sini. Jangan-jangan. Yang itu lagi yang tempat jumeh.
Kangen. Wow. Tapi enggak wajib mampir ke sini. Kan dua-dua. Kalau kita nggak ngajar, orang kita cuma nggak kos. Ibaratnya di sini sehari kita dikasih satu bulan. Sak mangane yo. Oh, gak sanggup aku guys. Kolam renang, kepacim, oke, tunggu kita di grebek-grebek hotel selanjutnya. Kita nunggu undangannya yang mau mengundang kita. Silahkan. Sejorak kus. Oke. Okay. Jangan lupa subscribe terus, pantengin terus anak kos. Pencet ting-tingnya. Kok jadi lo ngetok, Rek? Komen. Kadang-kadang kalian ada mau masukkan atau yang merekomendasi hotel lain bisa di komen. Mau undang-undang kita? Boleh. Yeah.